WWE 2K15 adalah installment game gulat WWE rilisan YUX ke-16 yang sekaligus menjadi lompatan mereka di konsol generasi sekarang. Sebagai federasi hiburan gulat yang rajin mengeluarkan seri gamenya di setiap tahun, kali ini WWE mencoba menerapkan teknologi body scanning agar terlihat menarik saat dimainkan di konsol PS4 dan Xbox One. Lantas, apakah hal tersebut menjadikan 2K15 ini sebagai seri terbaik yang jauh melampaui game WWE sebelumnya? Mari kita lihat sama-sama. Seperti promosi yang dikencarkan 2K semenjak bulan Agustus kemarin, terlihat jelas bahwa aspek visual merupakan faktor jualan 2K dalam seri 2K15 kali ini. Hal tersebut nampak dari penampilan detail beberapa pegulat yang sangat menjual di 2K15, seperti John Cena, Randy Orton, The Undertaker, dan superstar terkenal lainnya. Sebaliknya, detail tampilan pegulat yang kurang begitu populer justru mendapat perlakuan yang tidak sebagus superstar utama 2K15. Karakter pegulat seperti Bo Dallas, The Miz, dan bahkan Vince McMahon sendiri terlihat jelek. Sehingga harapan saya tentang kesempurnaan WWE 2K15 pupus saat melihat detail beberapa karakter yang tidak seperti gembar-gembor 2K sebelumnya. Untuk gameplay 2K15 kali ini, 2K mengedepankan unsur realistis dengan menambahkan elemen stamina serta aspek minigame yang kamu lakukan di awal pertandingan. Dalam minigame yang sifatnya seperti permainan batu gunting kertas ini, kamu diminta memilih 3 manuver gulat untuk menentukan pemain mana yang lebih unggul di awal pergulatan. 2K sendiri juga merombak sedikit sistem staminanya agar permainanmu terasa lebih balance dibandingkan seri-seri WWE sebelumnya. Di sini, stamina kamu terbagi dalam 3 bagian. Jika stamina kamu habis, maka kamu akan kesulitan membalikan serangan musuh dan pegulat kamu akan terkesan lebih lamban dalam melakukan serangan. Untuk aspek cerita di mode single player 2K15, seri kali ini bukanlah yang terbagus di antara sekian game WWE sebelumnya. Di sini kamu akan lebih banyak berkutat di bagian career mode dengan percabangan cerita yang kurang terasa begitu spesial dibandingkan konflik game WWE lainnya. Untungnya, kekurangan single player tadi tertutupi dengan kehadiran beberapa mode yang menarik seperti WWE Showcase, WWE Universe, dan lain sebagainya. Di WWE Showcase mode kali ini, kamu akan disuguhi 2 konflik menarik yang pernah terjadi dalam sejarah hiburan gulat WWE, mulai dari cerita perseteruan antara CM Punk melawan John Cena, dan pengkhianatan Triple H atas partnernya Shawn Michaels di era WWE Attitude dulu. Selain mode single player tadi, kamu juga diberikan mode exhibition di mana kamu bisa gila-gilaan menghadapi temanmu dalam berbagai tipe pertandingan gulat, mulai dari King of the Ring, Tag Team, Title Match, dan yang paling seru, Royal Rumble. Untuk roster pegulat di WWE 2K15 kali ini, kamu juga diberikan kesempatan untuk memilih satu di antara 60 pegulat yang sudah tidak asing lagi jika kamu mengikuti perkembangan roster WWE sekarang ini. Menariknya lagi, di seri 2K15, fans gulat WWE berkesempatan juga untuk memainkan tokoh pegulat Sting yang akhirnya hadir meramaikan ajang gulat di ring WWE. Sama seperti game gulat WWE sebelumnya, 2K15 juga tidak ketinggalan menyertakan fitur Create a Wrestler yang telah lama menjadi tradisi game gulat buatan YUX sebelumnya. Dalam fiturnya kali ini, WWE 2K15 terasa jauh lebih lengkap karena kamu diberikan banyak sekali pilihan untuk mewujudkan pegulat impian kamu. Bahkan, di seri kali ini, 2K Visual Concepts dan YUX bereksperimen dengan fitur layer agar kamu bisa memasang beberapa aksesoris spesial untuk menuangkan kreativitasmu di WWE 2K15. Salah satu contohnya, seperti pegulat berpenampilan Venom yang kamu lihat saat ini.
Secara keseluruhan, WWE 2K15 merupakan debut game WWE di konsol generasi sekarang yang gagal memenuhi ekspektasi fans karena tampilan pegulatnya yang tidak mendetail secara menyeluruh, serta aspek single player yang mengalami kemunduran dari seri-seri sebelumnya. Lepas dari kekurangannya tadi, 2K15 tetap menjadi game simulasi gulat yang masih terasa fun untuk dimainkan, apalagi ketika kamu memainkannya bersama seorang teman. Jika kebetulan kamu berkesempatan memainkan 2K15, saya berani menjamin kamu pasti akan bersenang-senang dengan temanmu untuk membuktikan siapa yang paling unggul di atas ring. Untuk review lebih lengkap, silakan kunjungi Games in Asia.